Tarian sufi berputar yang dalam bahasa Turki disebut juga dengan Maulawiya mulai dipraktekkan oleh pengikut El Jalaluddin Rumi di awal abad ke-13. Tarian ini bertujuan untuk membuang segala bentuk nafsu, ego, dan hasrat dalam diri manusia dengan cara melakukan putaran berulang-ulang. Pakaian yang dipakai oleh para penarinya memiliki arti khusus loh. Topinya yang berbentuk khas melambangkan batu nisan dari egonya yang sudah mati. Sedangkan baju yang berwarna putih melambangkan kain kafan dari sang ego. Nah, kain hitam yang dilepaskan ini melambangkan kelahiran kembali sang penari ke dalam kebenaran yang hakiki gitu. Jadi pada perkembangannya, selain bertujuan untuk membersihkan diri, tari sufi ini juga mulai dilirik oleh wisatawan sebagai atraksi yang sangat menghibur.